is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Kita nyalakan dan gerindanya kita colokan. Langsung ngetrip ya. Halo jerakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MT Tonjaya Putra. Oke, video kali ini saya akan bikin alat buat power ya, atau bisa juga dipakai buat tukang kalau mau menyalakan seperti gerinda, bor, atau jigsaw, atau alat yang lainnya itu jeglek ya, ngetrip untuk meterannya karena nggak kuat. Mungkin biasanya meteran yang 450 ya, yang nggak kuat itu buat power. Kalau pakai, kalau punya power besar, kalau dinyalakan di 450 watt mungkin nggak kuat ya, atau ngetrip jeglek meterannya. Jadi saya ini mau bikin alat, mau merakit alat buat agar powernya bisa nyala di 450 watt ya. Pokoknya nggak jeglek lah, bisa nyala terus ya. Untuk soft startnya, ini kebetulan ada tetangga saya yang minta dibikinkan alat ya buat powernya, karena rumahnya itu meterannya 450 watt dan nggak kuat ya kalau pakai power dinyalakan langsung jeglek meterannya. Jadi ini saya rakitkan pakai soft startnya power. Mungkin teman-teman pasti pernah bikin atau ya sudah tahulah, tapi nggak apa-apa, ini saya review saja, barangkali ada yang tidak tahu cara merakitnya, bisa pesan di saya nanti ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau dibikinkan silakan chat saya ya, atau bisa WA, ataupun bisa melihat toko online saya, ketik saja nama saya ya. Di situ nanti insya Allah saya masih proses untuk memasukkan barang-barang ke toko tersebut ya. Sementara masih ada di Shopee, Bukalapak. Jadi bisa dicek saja. Oke, langsung saja ya, kita review barangnya. Kita tes ya, apakah benar-benar berfungsi. Oke, ini dia alat yang mau kita review, mau kita tes. Ini hasil rakitan saya ya. Ya, seperti inilah rakitan pemula ya. Tapi yang penting nanti kita tes, kalau sudah berhasil baru kita kasih ke yang pesan ya. Alatnya cuma seperti ini. Di dalamnya ada rangkaian soft start. Jadi nanti menyalakannya harus lewat tombol ini ya. Oke, langsung saja kita review ya. Kita tes. Ini alat tesnya, amatiran. Ini MCB, anggap saja ini meteran ya. Ini C1, artinya ini 1 ampere. Jadi kalau 450 watt itu C2 ya, 2 ampere. Kalau ini 1 ampere berarti setengahnya, sekitar 200-an lah, 200 watt. Jadi kalau lebih dari 200 watt ini pasti jeglek ya, atau ketrip untuk saklarnya ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Ini sambungannya ke sini ya, ke koloran atau kecolokan ya, dari sini ke colokan situ. Jadi nanti di tesnya kita tes langsung pakai ini ya, ini beban-beban berat seperti jigsaw, terus bor dan gerinda. Kita coba yang ini aja, yang besar wattnya, sentekannya besar, setapnya besar. Ini alat ini ya, gerinda ini. Ini posisi on, posisi sudah di on. Langsung saja kita tancapkan di sini ya. Oke,
Oke, kita langsung ya. Kita langsung cek. Ini kita colokkan di sini koloran dan coba lihat pada meteran ini ya. Ini posisi di on kan. Koloran menyala dan ini kita tancapkan. Langsung ngetrip ya. Kita nyalakan lagi. Kita colokan. Ini langsung kembali ya. Bisa dilihat sendiri. Kita nyalakan dan gerindanya kita colokan. Langsung ngetrip ya. Dan setelah kita coba dengan alat ini ya. Ini kabelnya. Ini colokan untuk alat itu. Kita nyalakan dulu dan kita taruh di colokan ini ya. Ini posisi sudah menyala. Dan kita lihat apakah yang terjadi pada meteran ini, apakah ini ngetrip. Kita tancapkan dulu ya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Nyala ya. Jadi menyalakannya harus di on kan di sini ya, jangan di on kan di gerindanya, karena di sini ada relainya. Kalau sudah startnya sudah mulai apa ya, sudah mulai cepat gerindanya, nanti relainya akan bekerja dan semakin cepat lah, artinya relainya bekerja itu loss, nggak pakai soft start lagi ya, loss ke listrik. Kita nyalakan lagi. Kalau ini dicolokkan langsung ke koloran, kita coba langsung colokkan di sini. Gak nyala, langsung mati ya. Kita nyalakan ini langsung. Gak mau menyala. Kita colokkan di sini. Kita nyalakan. Mantap. Berhasil. Anggap saja ini soft startnya power ya. Bebannya power. Power besar. Kalau mulai penyalakan kan biasanya berat itu ya. Coba kita tambah dengan bor ya. Kita tambahkan alat bor. Kita coba nyalakan. Itu enggak ngetrip ya. Padahal itu cuma kapasitas 200 watt. Ini 450 watt, 300 watt. Untuk penyalaan awal enggak ngetrip ya.
Jadi alat ini dipergunakan untuk startnya ya, untuk startnya yang berat kan startnya. Tapi kalau memang meterannya itu memang sudah nggak kuat, pas waktu menyala nanti panas itu mungkin ya ngetrip ya. Karena ini digunakan untuk soft startnya, untuk awalnya yang berat gitu ya. Penyalaan awal yang berat untuk power-power. Jadi ini cocok buat soft start luar, bukan soft startnya di dalam power ya. Oke, setelah kita tes-tes ya, akhirnya ini berhasil. Nanti dikasih ke orangnya ya. Ini coba dilihat, kita langsung colokan di sini ya. Coba dilihat meterannya, langsung ngetrip. Kita colokan lagi, langsung ngetrip ya. Tapi kalau di sini, oke, mantap. Oke, setelah kita tes-tes, kita review, kita eksperimen ya. Alhamdulillah, ini berhasil. Jadi nanti bisa dikasihkan ke yang punya ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tekan tombol lonceng bila tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, kalau mau tahu harganya silakan cek deskripsi ya. Dan jangan lupa nanti cek toko online saya yang akan dibuka ya. Karena toko online saya ini masih proses ya, masih proses memasukkan barang-barang, input barang. Jadi kalau ada waktu longgar ya, saya masukkan jualan saya ke toko online-nya. Jadi nanti silakan cek saja di toko online saya. Ketik aja nama saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke, mantap.